Official TV. Sepanjang bergelar anak seni, pelakon Amar Bahrin cukup dikenali dengan watak lelaki romantis atau suami orang. Senang cerita, dia selalu memegang watak protagonis. Mungkin kerana faktor air muka yang lembut dan tidak bengis membuatkan lelaki itu sering diberi watak tropikal sekaligus menyukarkan laluannya mencuba perkara berbeza. Pun begitu, ujar Amar 36, meskipun dia teringin untuk lari daripada kebiasaan, namun sebagai pelakon dia terpaksa akur dengan permintaan penonton yang selalunya menggemarkan naskah cinta. Akui pemilik nama lengkap Amar Muhammad Bahrin itu, namanya tidak mungkin termasuk dalam senarai pelakon asli sesebuah produksi kerana industri ada ramai hero Melaya, tetapi dia tidak menolak peluang jika diberi kepercayaan. Amar yang ditemu buat secara maya untuk drama lakonannya yang berjudul Hati Yang Dikhianati baru-baru ini turut diajak berbicara tentang atmosfera dunia seni ketika ini, iaitu topik ketandusan pelakon lelaki atau hero. Melayangkan pendapat sendiri, suami kepada pelakon Amira Rosli itu bagaimanapun berkata, dia melihat industri sekarang masih ada keseimbangan antara wajah baharu dan lama. Kesempatan menemui buah bapa kepada dua cahaya mata itu tempoh hari turut mengajaknya berbicara tentang budaya boikot yang sedang diamalkan netizen sekiranya seseorang artis melakukan kesilapan. Ujar Amar, selama menjadi anak seni, dia sekalipun tidak pernah berpegang kepada pendapat netizen kerana dirinya ada prinsip sendiri untuk diutamakan. Official TV.